Kita ke Jawa Timur, saudara. Di hari pertama kemarin juga belum ada pasangan calon yang mendaftar. Iya, kita pantau di lokasi. Sudah ada rekan kami, Sri Rama Ardi Putra. Rama, selamat pagi. Di hari kedua ini siapa yang rencananya akan mendaftarkan diri ke KPU Jawa Timur, Rama? Ya, Reno dan Gracia, selamat pagi. Dan saat ini saya berada di kediaman Kofifa Indah Parawansa. Saat ini juga sudah ada persiapan. Direncanakan Kofifa Indah Parawansa dan Emil Dardak hari ini tepat pukul 9 ataupun pukul 9.30 akan ke KPU di Jatim untuk melakukan pendaftaran. Hari pertama kemarin memang belum ada pendaftaran rencana. Hari ini yang pertama mendaftar yakni calon wakil gubernur, yakni pasangan Kofifa Indah Parawansa dan Emil Dardak. Di rumah Emil, di rumah Kofifa sendiri saat ini, saudara, telah ada sekitar ratusan massa yang sudah berkumpul untuk melakukan pengajian dan nanti rencananya Kofifa ke KPU untuk melakukan pendaftaran dengan dilakukan pengawalan oleh ratusan massa pendukungnya, baik dari partai pendukungnya maupun massa simpatisan. Rencananya Kofifa juga akan melakukan pawai budaya ke KPU Jawa Timur. Seperti itu Reno dan Gracia. Baik, Rama, kami nantikan informasi terkini dari sana. Terima kasih untuk laporan Anda. Selamat pagi.